Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menghadiri puncak Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren Ummul Masakin, Selasa 24 Oktober 2023. Dalam kesempatan ini, Bupati menyatakan Pondok Pesantren menjadi salah satu metode pendidikan yang tepat di era globalisasi saat ini. Kegiatan puncak peringatan Hari Santri 2023 di Kabupaten Batanghari ini berlangsung di Pondok Pesantren Ummul Masakin, Desa Kampung Pulau, Kecamatan Pemayung. Acara ini dihadiri lebih dari 9.000 santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari, Muhammad Fadil Arif turut hadir langsung dalam peringatan Hari Santri ini. Selain itu, para ulama dan pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Batanghari juga turut hadir dalam acara ini. Peringatan Hari Santri ini dimeriahkan dengan kehadiran penceramah kondang tanah air Kyai Haji Dadang Mulyawan yang juga pengasuh pondok pesantren Sirna Rasa Pancalu Ciamis. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan salah satu metode pendidikan yang tepat dengan arus globalisasi yang ada saat ini adalah pondok pesantren. Pemerintah Kabupaten Batanghari telah memberikan beasiswa untuk santri serta menggulirkan program kerja kemandirian pesantren. Kita yakin dan percaya salah satu metode pendidikan yang tepat dengan arus globalisasi saat ini adalah lewat pesantren. Tapi pesantren yang menyiapkan anak-anaknya untuk di kembalikan ke dunia luar nantinya. Nah, ini sinergisitas ini yang terus kita jalin di Kabupaten Batanghari. Kalau yang santri sudah ya, kita ada beasiswa kepada anak-anak yang pandai mengaji ini. Kemudian ada yang kita mulai di tahun kemarin itu program kemandirian pesantren. Di pesantren-pesantren dengan mereka mengenali potensi ekonominya, ini kita support. Jadi pemerintah menjadi stimulan, jadi perangsangnya. Dan kita niatkan 2-3 kali sentuhan, 5 tahun kemudian, aspek ekonomi ini jalan di pesantren, sehingga dia bisa menjadi mandiri. Jadi besok, dia tidak perlu kemana-mana lagi. Suatu menambah lokal, kemudian akan berkreasi terhadap pembinaan santrinya, dia tidak perlu ngadu kemana-mana lagi. Dan ini, niat ini perlu dijalankan bersama, ya, dengan keistiqomahan kita semua, seluruh pengurus pondok pesantren dan pemerintah Kabupaten Batanghari, mudah-mudahan 2028, kalau kita panjang umur, kita melihat pesantren Batanghari sudah mandiri semua. Ketua Panitia yang juga pimpinan Pondok Pesantren Ummul Masakin, Ustaz Nizomuddin mengatakan, dia mengaku bahagia karena Pondok Pesantren Ummul Masakin dipercaya menjadi tuan rumah Hari Santri Nasional 2023 di Kabupaten Batanghari. Merasa sangat bahagia, merasa gembira karena kita diberi amanah untuk menyambut para kiai, para ulama, para asatidz dan anak-anak yang lagi belajar untuk ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kedatangan mereka ini membawa berkah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk pesantren kita. Harapan kita untuk santri, untuk lebih giat lagi belajar, untuk ilmu, untuk meningkatkan kualitas, karena tantangan anak-anak santri masa depan untuk perjuangan agama ini makin penuh tantangan, maka untuk itu mereka harus memang betul-betul mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat agar agama ini memang tetap jaya di tengah-tengah. Dalam kegiatan ini turut dilakukan pemberian hadiah bagi santri pemenang lomba dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2023 di Kabupaten Batanghari. Kegiatan perlombaan antar santri pondok pesantren se-Kabupaten Batanghari ini diantaranya lomba qiraatul kutub, tahfizul Quran hingga lomba bersyair. Selamat Riyadin, JEK TV melaporkan.